sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam kenal di channel Dr. Otomotif, channel yang membahas seputar otomotif dan review mobil bodol paling jos ya. Ya, gimana kabarnya? Masih puasa kan ya, Dik? Alhamdulillah, kalau masih puasa tentunya harus tetap semangat dalam bulan yang penuh rahmat ini. Sawah ya, Lik, sedang di sawah ini, lihat sawah. Ini sawah di Desa Purwosari. Desa Purwosari, Kecamatan Puring, Kebumen ya. Ini senja di sore hari sambil menunggu waktunya berbuka puasa ya, sambil lihat-lihat itu yang di sawah itu siapa. Iya, ini Lik, saya kan kemarin dapat kiriman dari teman saya Acan bin Maun. Ya, unit truk dam. Kiriman video, ya ini video truk dam ini mau dijual ya. Nanti apakah barangnya? Iya, ya ini anak saya ini pengen lihat ya. Halo. Dadah. Iya. Seperti apakah penampakannya dan spesifikasi, tentunya harganya berapakah? Simak terus. Nah, ini truk Mitsubishi tahun 94 ya. Ini truk double, ini dam ya, Lik ya. Truk dam ini modifikasi arombakan, tadinya ini bak biasa, bak kayu, kemudian dimodifikasi menjadi truk dam ya. Ini ban juga masih lumayan bagus, damnya apa, hidroliknya ya normal, ini hidroliknya normal ya, ini baknya juga masih bagus ya, Lik ya, masih bagus, siap kerja, siap membawa material-material berat. Nah, ini suratnya masih bak biasa ya, Lik, belum dam ini ya. Ini harganya mintanya 50 juta ya, masih bisa nego, monggo ya, Lik ya. Monggo dicek barangnya dulu ya, ini juga ada videonya ya, Lik. Ini monggo videonya dilihat ya, bisa dikira-kira kondisi mesinnya seperti apa ya. Ini monggo. Truk dam tapi anu modifikasian, aslinya anu bak biasa bak kayu tapi dimodifikasi jadi truk dam. Suratnya ya si bak. Lagi sing selanjutnya iki anu asli truk dam ya, kayak apa aja yuk ditiliki. Oke, pakai terus halus kak, untuk pakai terus kak, tenet kabel wes. Lek nembe sing apa truk dam ana sing modifikasian, ana sing utuh ge sing modifikasian regane 50 juta nego, sing asli dam gue
ya urung power steering ya, AC manual ya Dek, sing dam asli gue regane 135 ya. Monggo langsung bae dihubungi nomor iki ya Dek ya, nomorku bisa langsung dihubungi, dicek di calling-calling, dicek barangnya cocok dibungkus gawe bali ya Dek ya. Aku nang omah ini juga budidaya ikan ini kupi ya Dek, budidaya ikan kupi ya, kecil-kecilan ya Dek, yang pokoknya kalau hobi itu dimanfaatkan. Saya itu hobinya otomotif sama pelihara ikan, ya gimana caranya yang dapat menghasilkan uang. Oke ya, selamat sore, ini sudah hampir berbuka puasa. Selamat sore ya, selamat marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa dan berbuka puasa. Ini ya sudah sore, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera.